Oke guys, ceritanya gue mau ngetes motor nih, bisa nggak naik ke sana pakai ban super motor. Hai guys, balik lagi di channel Hai Guys 16. Ya, di video kali ini gue mau ceritain pengalaman pertama gue nyobain supermoto di jalur motor cross. Supermoto di jalur motor cross. Ya, cerita singkatnya gini, temen gue ngajak gue ngopi di suatu tempat. Dan pas gue tanya, temen jawab, udah ikut aja. Gaslah kita. Sampai di suatu warung, gua kira ini tempat ngopinya. Ternyata cuma buat beli air minum doang. Sorry nggak gua videoin dari rumah menuju ke warung tersebut. Emang gua niat ngevlog guys. Nah, dari warung sini, gua baru sempet videoin. Ternyata emang tempat ngopinya masih jauh dari sini ke sana. Nah, dari warung sini gue sempet video ini gimana jalurnya mulai hancur. Ah, gak karuan pokoknya. Dah, langsung lihat aja sendiri. Kenapa gue stop video ini? Karena emang kameranya lowbat guys. Dan sampailah kita di warung kedua. Akhirnya nyampe juga gue bilang. Dan ternyata warung tersebut tutup guys. Kebetulan di atas warung tersebut ada sebuah bukit. Nah, berhentilah kita buat istirahat. Temen gue langsung nyalain motor lagi. Gue tanya, mau kemana? Gue mau ke atas, mau lihat warung di sana, kali aja buka. Anjir kata gue, udah nyampe sini aja udah kayak gimana tahu rasanya. Gas lah dia ke atas kan. Sambil nunggu dia, gue sempet ambil video buat video sebelumnya. Yang belum lihat, tonton aja sini. Dan gak lama, dia balik lagi guys. Dan bilang, ayo kita gas lagi ke atas, ada no warung buka di sana. Hah? Gas lagi? Serius? Anjir kata gue. Nah, dari sini gue baru ada nih niatan buat ngevlog. Dan ngevlog lah gue. Yuk, mending langsung lihat aja videonya. Oke guys, ceritanya gue mau ngetes motor nih, bisa nggak naik ke sana pakai ban super moto. Yang ngajakin kurang ajar nih, yang ngajakin. Sebenarnya gua agak ragu buat naik ke sana, guys. Di video pun gua sempet nanya beberapa kali. Motor gua nanjak ya ke sana.
Motor gua bisa gak ini kira-kira? Bisa. Dan lu bisa lihat sendiri jawaban dari keraguan gua. Lu temen lu tahu. Bangsat. Ini kan jalur. Kalau nyali lu. Oke, anjing. Kita coba guys. Ah, bangsat. Gua takut nih. Yuk, bismillah. Kurang ajar nih yang ngajakin. Nah, dia sih lancar jaya aja guys. Tapi giliran gua. Penasaran sama kelanjutannya? Tunggu di episode selanjutnya, oke? Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan, oke? See you!